Halo semua, selamat pagi. Apa kabar teman-teman pagi ini? Bagus? Oke. Mantap, mantap. Jadi teman-teman, pagi ini saya nak siapkan proyek saya lah. Proyek sangkar tuh. Hanya tertinggal, apa ya, pintu utama, pintu masuk, dan juga kakinya. Nah, untuk mengecat, mungkin saya akan buat di lain hari lah. Tapi untuk hari ini targetnya adalah membuat pintu dan juga kakinya, memasang kaki roda tuh. Jadi tanpa buang waktu lama-lama, jom kita kerja guys. Oke guys, kita sudah ada framenya nih ya. Ini juga ya. Ya, tinggal satu bagian ini saja, belum dipotong. Oke guys, kita sudah siap frame untuk pintu ya. Jadi kita terus buatlah. Kita guna alat ini guys. Nih, untuk pegang. Oke teman-teman, nih sudah siap ya. Jadi saya nak welding dia. Mantap. Oke teman-teman, nah ini pintunya sudah siap di welding ya. Nanti tinggal tambah tulang ya, tulang dekat sini dan masukkan dia punya BRC itu. Oke teman-teman, nah, kita punya pintu sudah siap ya. Ini guys, nah, sudah siap. Jadi tinggal dibersihkan, pasang engsel dan pasang pada sangkar. Jadi saya nak bersih-bersihkan dia dulu yang ini guys ya, karena harus dibersihkan dulu lah. Alright, jom kita kerja terus.
Oke teman-teman, nah, pintu kita sudah siap. Nah, oke sudah cantik. Bagian tepi bawah semua sudah siap ya. Nih sudah siap. Nah, satu saja yang tertinggal teman-teman. Eh bukan satu, dua lagi ya. Tiga lah ya. Nah, yang pertama ini guys, bagian atas belum ditutup lagi. Nah, yang kedua ialah kaki belum ada roda lagi, dan yang terakhir ialah mengecat lah. Nah, itu saja yang tertinggal. Jadi kalau berkesempatan saya nak tutup ini atas nih, tapi harus bikin tulang dulu ya. Tulang belum ada lagi. Alright, kemudian roda ya. Untuk pasang roda ini saya perlu angkat sangkar ini duduk atas meja tuh. Oke guys, saya sambung kerja dulu. Oke teman-teman, ini kaki belum ada ya. Bukan kaki, roda ya. Roda belum ada lagi. Kemudian nih, masih kosong lagi. Jadi kena buat dulu lah, tutup. Jadi jom kita buat sekarang. Oke teman-teman, nah ini saya sudah siapkan bagian atasnya ke semua apa, empat lubang itu sudah saya tutup teman-teman. Saya tidak videokan tadi karena kamera saya kehabisan baterai ya teman-teman, jadi saya terpaksa hantar untuk charging, hantar ke bilik lah maksudnya. Jadi yang tinggal ialah ini guys, roda ya. Jadi saya akan cari dulu bahannya untuk meletakkan roda itu, karena roda itu agak apa ya, roda itu besar lah maksudnya. Jadi harus ada apa itu, plat lah ya, untuk meletakkan roda itu. Ini roda yang akan saya gunakan lah. Ini tapaknya, jadi saya kena cari plat lah untuk diletakkan di sini. Kemudian plat itu nanti akan di welding pada kaki sangkar tuh. Alright, saya cari dulu guys. Oke teman-teman, ini platnya saya sudah sediakan untuk di welding pada kakinya nanti. Nanti rodanya akan duduk di sinilah. Dan sekarang ini saya nak buat ini guys, bracket ya, bracket di sini. Ini saya sudah potong satu ya. Nanti akan duduk beginilah. Nah, gini. Jadi ini fungsinya ialah untuk menguatkan kaki sangkar inilah. Sini dan di bawah gini. Oke guys, saya nak potong terus. Oke guys, nah, hari pun sudah petang, kerja pun sebenarnya tadi boleh habis ya teman-teman, tapi disebabkan oleh nih
Saya punya tong gas, tong oksigen saya dua-dua habis. Jadi masa tengah-tengah welding itu habis, maka terbengkalai lah. Jadi saya terpaksa simpan barang ya, berkemas, dan esok saya akan isi lah dua-dua tong tuh. Dan esok saya akan sambung lagi dan kita jumpa esok. Oke, guys. Saya pergi dulu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao. Bye-bye.